Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa la munafa'a fi ulumi fi darain amin. Wal hukmu syar'iyyu inta ghayyara ila su'ulatin li uzrin ma'al ma'a qiyami sababi lil hukmi al asliyyi wa rukhsatun. Wal hukmu syar'iyyu, hukum syariat itu, inta ghayyara, jika dia berubah, ila su'ulatin, kepada mudah. Jadi buat mukallafnya jadi mudah, jadi ringan. Aturan terasa berat jadinya ringan. Sholat empat jadi dua. Ringan. Liuzrin, karena ada uzur. Sholat qasar kan begitu ya, karena ada uzur. Ma'a qiyamis sababi, serta berdiri sebab. Jadi karena ada sebab. Dia apa sebabnya? Musafir, bang. Sebabnya musafir. Kalau untuk bepergian, bang. Ya. Orang sholat lagi sakit, sebabnya sakit. Sholatnya boleh jadi duduk. Lil hukmil asli, bagi hukum yang asli. Hukum aslinya, sholatnya empat. Azimahnya. Karena ada musafir, boleh dirukhsah. Karena ada sebab, karena dia musafir, sebabnya musafir, maka dia boleh dua. Karena dia sakit, maka dia boleh sembahyang duduk. Nah, itu namanya apa? Farukhsatun, itu namanya rukhsah. Contoh ka'aklil maitati, seperti makan bangkai. Ada di hutan, dia mau makan apa-apa enggak ada. Kalau enggak makan mati. Ada yang dimakan bangkai. Boleh enggak? Karena keadaan seperti itu, maka jadi boleh makan bangkai. Tapi cukup untuk sadur romak, untuk menyambung nyawa, supaya jangan mati aja. Jangan keterusan, enak juga nih. Sampai kenyang, enggak boleh begitu. Hanya sebatas untuk saddur ramah. Wal qasri, dan sholat qasar. Sholat zuhur, ya, boleh dikosor. Sholat asar, boleh dikasar. Kalau dua, enggak boleh dikasar. Ya. Dua, satu, dua, enggak. Ya. Tiga, enggak bisa dikosor. Ya. Wassalami, dan jual beli salam. Wa fitri musafirin, dan berbuka orang yang musafir. Alhamdulillah. Ya hadikumullah wa yasallahu alaikum. Ya rahmukum, ya rahmukumullah. Ya. Wa fitri musafirin, dan orang
berbuka orang yang musafir, la yujhiduhu shaum, ya, yang tidak memberatkan dia dirinya oleh puasa. Ini boleh dia enggak puasa, dia musafir boleh enggak puasa. Wajiban wa manduban wa mubahan wa khilaf al aula, baik rukhsahnya itu yang wajib, baik rukhsahnya yang wajib, wa manduban, ya, baik rukhsahnya yang wajibnya, baik yang hukumnya wajib gitu, baik yang hukumnya wajib, wa manduban yang hukumnya sunnah, wa mubahan yang hukumnya mubah, wa khilaf al aula yang hukumnya khilaf aula, ya, wa illa kalau enggak begitu, fa azimatun namanya azimah. Selain itu, selain wajiban, manduban, mubahan, khilaf al aula, namanya hukumnya azimah. Jadi kalau tetap hukumnya apa adanya, enggak berubah, namanya azimah. Kalau ada keringanan, namanya rukhsah. Kalau bisa sih kita, kalau bisa jangan selalu pakai hukum rukhsah. Kalau bisa, kalau kita sendiri, ya. Tapi kalau kita rame-rame, banyak orang bawa jamaah, ya, kita lihat kondisinya mereka lemah, maka kita sebaiknya, ya, memikirkan kemaslahatan umat, ya, kemaslahatan banyak orang, jangan kemaslahatan buat kita sendiri saja. Orang berat, orang capek, kita pikirin mereka. Jadi ketika kita sendiri sama kita banyak orang, itu berbeda. Itu penting, kemaslahatan itu penting. Ya. Wa dalilu ma yumkinu tawassulu bi sahihin nazari bi ila matlubin khabarin. Wa dalilu, dan dalil itu, ma yumkinu tawassulu, dalil itu sesuatu yang mungkin oleh sampai, bi sahihin nazari, dengan sahih pengamatan padanya, ila matlubin khabariin, kepada yang dituntut, berita yang dituntut. Waqtalafa a'immatuna halil ilmu aqibahu muktasabun wal haddu, ya. Ya, waqtalafa a'immatuna, imam kita berbeda pendapat, ya, halil ilmu, apakah ilmu akibahu yang mengiringinya, maksudnya apa, apakah pengetahuan yang didapat melalui, ya, ya, apa ini, proses umpama gitu, ya, 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 proses apa, nalar umpama, itu tergolong muktasab, ya, muktasabun, pengetahuan, ya, yang diupayakan, pengetahuan yang diusahakan. Jadi apakah pengetahuan yang didapat melalui proses, ya, nalar itu tergolong mutasab, tergolong pengetahuan yang sangat, yang diupayakan, yang diusahakan,
Jadi para ulama berbeda pendapat di situ. Apakah termasuk muktasab atau bukan? Ya, ada yang berpendapat itu termasuk muktasab, termasuk yang diupayakan. Ada yang mengatakan tidak. Wal haddul jami'u al mani'u wa yuqalu al muttaridu al munakisu. Wal haddu had definisi ta'rif adalah al jami'u al mani'u. Itu mesti jami', mesti mani'. Ya, ada jami, mani. Jadi kita kalau mau bikin ta'rif itu mesti jami, mesti mani. Jadi mesti kita pahami benar-benar itu masalah, baru kita bikin definisi. Ya. Mesti jami, mesti mani. Ya. Jadi kalau jami itu yang meliputi semua permasalahan yang kita sedang bahas tuh, diberikan pakai definisi. Kemudian mani itu mencegah sesuatu yang bukan ada di dalam masalah yang kita bahas. Jadi jami mani. Jadi harus lengkap tuh definisi itu. Seperti apa definisi salat? Salat itu apa? Muftatamatun. Ya, salat itu ya muftatahatun. Ya. Muftatahatun, salat itu muftatahatun bitakbiri. Nah, dia itu aqwalun wa af'alun muftatahatun ya bitakbiri muftatamatun bitaslimi bisyara'ita makhsusatin. Nah, itu definisinya lengkap itu. Itu sudah jami' mani. Jadi definisi itu mesti apa? Mesti jami', harus ada di situ. Masuk semuanya. Dan mani' mencegah hal-hal yang tidak sesuai di situ. Wa yuqalu dan dikatakan al-mutaridu. Nah, kan itu mesti mutarid. Nah, mutarid itu setiap kali didapati had, maka didapati mahdud. Ya. Namanya mutarid. Setiap kali didapati had, didapati ta'rif, maka dia ada mahdudnya. Ada yang dibatasi nanti. Kemudian ada munakis. Munakis itu apa? Munakis yang setiap kali didapati ma'dud, maka didapati hal. Jadi kita orang memberikan definisi itu enggak sembarangan. Jadi harus apa? Harus mencakup semua dan bisa mencegah. Jangan sampai ada yang bocor. Ya, bahasanya gitu ya. Banyak orang memberikan definisi, kemudian dikritik oleh orang, ini definisinya tidak jami, tidak mani. Makanya ketika kita memberikan definisi, siap untuk dikritik. Nah, pikirin dulu ini ya. Wal kalamu fil azali qila la yusamma khitaban wa qila la yatanawwa'u. Wal kalamu, kalam itu maksudnya kalam nafsi, fil azali ya, pada saat azali, zaman azali, qila dikatakan la yusamma khitaban, tidak dinamai khitab, kalam azali, kalam nafsi ya. Pada zaman azali, di saat zaman azali, dikatakan tidak dinamakan khitab. Wa qila la yatanawwa'u, dan dikatakan tidak bercabang-cabang. Maksudnya tidak ya, ya beragam, bentuknya enggak beragam. Wa nazaru al-fikru al-mu'addi ila ilmin awzanin.
Nazar itu apa? Nazar itu al-fikrul mu'addi, pemikiran yang membawa ila ilmin aw zonin, kepada ilmu atau zon. Ilmu ini yakin. Zon itu hampir yakin. Tingkat kebenarannya 75% zon. Di bawah zon adalah syak. Di bawah syak, syak adalah waham. Wal idraku bila ukmin tasawurun wa bi ukmin tasdikun. Ya, wallahu a'lam bishawab.